Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Afdhalus shalawati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa aqrimna binuril fahm. Waftah alayna bima'rifatil ilm wasahil akhlaqna bilhilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsan. Khairul musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Al-asas al-thani al-khuwatu bayna muslimin. Thumma inna rasul sallallahu alaihi wasallam akha bayin ashabihi min al-muhajirin wa al-ansar akha bainahum ala al-haqti wal-muasah wa ala ayyatawarasu bainahum ba'da al-mamat bihaithu yakunu atharu al-quwwati al-islamiyah bidhalika aqwa min athari qarabati ar-rahim. Qala al-musannif al-asas al-thani al-quwwatu bainal muslimin. Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciptakan pondasi kota Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah Al-Munawwarah. Di pertemuan sebelumnya bulan lalu itu dijelaskan mengenai hal yang pertama dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun peradaban Madinah adalah dengan binaul masjid, membangun masjid. Kenapa? Karena masjid ini tempat yang bermanfaat di dunia, bermanfaat juga untuk akhirat. Tempat di mana masjid ini bisa terlihat kesetaraan, bisa terlihat bagaimana meratanya seseorang, bagaimana seseorang itu tidak ada beda kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya masjid. Kalau ada yang kor-kor setara sama duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, di mana itu bisa kita lihat? Di masjid. Lalu yang kedua, pondasi kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun Madinah adalah dengan apa? Al-asas tsani al-khuwatu bainal muslimin. Mempersaudarakan orang-orang Islam. Tsumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina ashabihi minal muhajirin wal ansar. Jadi Rasulullah ini mempersaudarakannya orang-orang muhajirin dengan orang ansar. Itu mempersaudarakan. Kalau bahasa kita saudara angkat. Nah, Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansar. Itu. Dan persaudaraan ini akha bainum alal haqqi wal muasah. Persaudaraan ini yang persaudaraan yang benar itu. Sampai mereka itu dipersaudarakan dan keluar hukumnya mengenai apa? Wa ala yatawarathu bainahum ba'dal mamat. Jadi ketika Rasulullah mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang ansar, saat itu diberlakukan syariat atau kebijakan syariat yang bernama saling mewarisi. Jadi yang namanya warisan itu adalah keluarga yang hubungan darah. Nah, itu hukum dasarnya itu. Tetapi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan orang ansor yang mana mereka itu tidak ada sangkut pautnya sama sekali dipersaudarakan itu. Nah, memang tidak ada darah sama sekali, tidak ada kaitan keluarga. Tetapi apa? Rasulullah persaudarakan. Nah, kebijakan yang pertama berlaku adalah antara yang satu dengan yang lain, walaupun statusnya hanya saudara angkatlah dipersaudarakan, tetapi mereka bisa saling mewarisi harta warisan. Jadi kalau kita belajar ilmu waris itu setidaknya ada tiga hal yang menjadi penyebab bisa mendapatkan warisan.
satu nasab darah keturunan. Nah, uniknya faraid ini yang penting darah daging itu. Itu dapat warisan. Walaupun anaknya itu atau sebagai ahli waris durhaka, dicoret dari ketua keluarga, dasar anak durhaka keluar dari ketua keluarga kami, selama si ahli waris atau si anak tadi tidak membunuh orang tuanya, tidak murtad, itu, nah maka ya bisa dapat warisan dan masih hidup, tidak murtad, tidak membunuh, nanti dapat. Walaupun anak durhaka, walaupun tidak pernah pulang kampung, walaupun tidak serumah apa, yang penting selama masih sadar itu masih bisa. Nah, itu yang pertama nasab. Lalu yang kedua karena pernikahan seorang laki-laki menikahi perempuan, nah itu bisa saling mewarisi suami dan istri. Nah, di awal-awal periode Madinah bukan ini yang diberlakukan, tetapi saudara dipersaudarakan ukhuwah, saudara angkat tadi, itu yang berlaku. Nah, bihaitsu yakunu atharul ukhuwatil islamiyah fi dzalika aqwa min athari qarabatir rahim. Jadi di saat itu, di momen-momen itu, momen saat Rasulullah baru tiba di Madinah, ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat posisinya dibandingkan qarabatur rahim, tali kerabat keluarga. Jadi kalau nya dalam rumus ilmu faraid, ilmu waris, yang namanya keluarga itu ada dua kelompok. Pertama, kelompok yang ahlul irs, al-warisun wal-warisat, keluarga yang dapat harta warisan. Satu. Lalu yang kedua, zawul arham. Zawul arham itu apa? Keluarga tapi tidak mendapatkan warisan. Nah, ini itu posisinya. Jadi yang namanya zawil arham itu keluarga, tapi apakah mereka dapat warisan? Tidak. Contohnya apa? Contoh dalam ilmu faraid itu jalur ke atas. Jadi misalnya ini mayit itu kalau ke atas memiliki ibu, memiliki ayah. Mayit kalau jalur ke atas memiliki ibu, memiliki ayah. Dah, ibu dapat warisan kah dari anaknya? Dapat. Ayah dapat warisan kah dari anaknya? Dapat. Dah. Ayah itu kalau memiliki saudara, bahasa Indonesianya paman, tapi dalam bahasa Arab namanya am. Makanya di tempat kita ami. Nah, itu dari am. Contoh. Paman, saudara ibu, ya paman juga dipanggil. Mungkin ada yang panggilan khusus, tapi paman lah secara umum. Itu bahasa Arabnya khal. Nah, dalam ilmu waris, paman saudara ayah itu dapat karena apa? Termasuk ahlul irs, orang yang dapat warisan. Tetapi saudara ibu khal itu tidak termasuk yang dalam rumus Al-Qur'an itu termasuk. Tetapi apa? Zawul arham, termasuk keluarga memiliki ikatan yang disebut dengan zawul arham, tapi bukan ahli waris. Tapi nanti dalam pembahasan ilmu waris ada rumus-rumus tersendiri, apabila semua keluarga yang dapat warisan itu sudah meninggal, apakah yang kelompok zawul arham ini dapat atau tidak, nah itu ada pembahasan tersendiri. Yang jelas yang nama zawul arham itu adalah hubungan kekeluargaan. Jadi saat awal-awal Nabi Muhammad tiba di Madinah, itu persaudaraan karena keimanan itu posisinya lebih kuat daripada kekeluargaan. Itu. Nah, faja'ala Ja'far bin Abi Thalib wa Mu'adz bin Jabal akhwain. Jadi Rasulullah
menjadikan Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far saudaranya Ali, itu bersaudara dengan Mu'adz bin Jabal, salah satu ulama Madinah, sahabat. Wa ja'ala Hamzah bin Abdul Muttalib wa Zaid bin Harithah akhawain. Hamzah dengan Zaid bin Harithah dipersaudarakan. Apalagi wa ja'ala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anha radhiyallahu an dengan Kharijah bin Zuhair. Abu Bakar dengan Kharijah, lalu Sayyidina Umar dengan Utsman bin Malik itu. Nah, dan Abdurrahman bin Auf ini dengan Sa'ad bin Rabi'. Itu dipersaudarakan. Ada kisah menarik yang mungkin kisah masyhur di pembahasan siorah itu antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Jadi Nabi itu memasangkan mereka itu tidak sembarangan, sudah diatur ini cocoknya kayaknya dengan ini, kalau yang ini cocoknya dengan ini, tidak sembarang. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipasangkan dengan seorang kaya dari Madinah namanya Sa'ad bin Rabi'. Ketika mereka sudah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad ini kan memanggil Abdurrahman. Apa yang terjadi ketika sudah resmi nih diangkat jadi saudara? Apa yang beliau lakukan saat ini? Kata Sa'ad apa? Idh arada 'ala Abdurrahman bin Auf ayyushriqahu fi baitihi wa ahli wa malihi fi qismah mutasawiyah. Jadi si Abdurrahman ini, si Sa'ad bin Rabi ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk saling berbagi. Apa yang dibagi? Rumah. Apa yang dibagi? Harta. Apa yang dibagi? Keluarga atau istri. Jadi misalnya lah, saat ini Bibi punya rumah 2. Bahasa tawarannya berarti apa? Wahai Abdurrahman, silahkan kamu tinggali, silahkan kamu miliki rumahku yang satunya. Jadi yang unikam, nah itu bahasa Banjarnya. Jadi milikmu sekarang. Hartaku untuk kamu. Istriku pilih anak yang mana, aku ceraikan, kau ini. Saking berbagi. Nah, tetapi apa? Abdurrahman memang beliau memiliki mental pejuang. Apa yang beliau lakukan? Walakin Abdurrahman syakarahu, dan Abdurrahman mengucapkan terima kasih atas tawarannya. Tetapi beliau apa? Permintaannya ternyata wasalaba minhu ayyurshidahu ila suqil Madinah liyashtaghila fihi. Tetapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf hanya minta tunjukkan pasar di mana? Pasar di mana? Beliau sudah diberi tawaran macam-macam. Terima kasih, saya hanya ingin ditunjukkan pasar. Dan memang Abdurrahman ini salah satu sahabat yang sukses di Madinah. Jadi beliau masuk pasar. Nah itu beberapa waktu kemudian beliau sudah memiliki finansial yang baik, stabil untuk ukuran orang-orang muhajirin yang berpindah. Itu Abdurrahman bin Auf dengan tadi Sa'ad bin Ar-Rabi'. Nah, persaudaraan ini antara beberapa orang tadi, kenapa? Summa rabata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza ta'akhi baina furadi sahabah bin Taqin am minal ukhuwah wal muwalah. Jadi itu yang jadi ikatan al ukhuwah, persaudaraan. Wal muwalah ni anu apa ya, wali. Ada istilah wali. Wa qad qamat hadhihi al ukhuwah ala asasin madih aidan wa kana hukmu tawarus fima bainahum min ba'di hadhihi dhawahir al-madiyah. Jadi persaudaraan yang Rasulullah ciptakan ini bukan sekedar persaudaraan keimanan, tapi ada yang berhubungan dengan materi, yaitu apa tadi? Saling mewarisi. Ada hukum materinya. Nah, wa dhallat huququ hadhil ikha muqaddamatan ala huquqil qarabah ila mawqi'ati Badar al-Kubra. Dan kebijakan ini berlaku sejak
pertama diberlakukan, ini berarti waktu hanyar atau baru pindah ke Madinah, sampai sampai terjadinya Waqatu Badr, itu tahun 2 Hijriah. Nah, setelah itu hukum ini dinasakh, dihapus, diganti dengan apa? Dengan saudara angkat tidak mewarisi lagi. Yang mewarisi itu adalah hanya keluarga. Dihapus dah. Jadi ini sebentar saja yang apa nih, saling mewaris ini sebentar aja. Pas sesudah perang Badar tahun 2 Hijriah, hukum ini dinasakh, dinasakh. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang dinasakh, dan itu masuk dalam kajian usul tafsir. Jadi dalam belajar tafsir, sebelum kita belajar tafsir, ada baiknya kita belajar usul tafsir terlebih dahulu. Apa gunanya manfaat usul tafsir ini? Manfaatnya adalah memperkenalkan cara ulama mentafsirkan, memperkenalkan hal-hal yang penting dalam mempelajari Al-Qur'an. Itu usul tafsir dulu, mukadimahnya, pembukaannya sebelum belajar tafsirnya. Nanti di usul tafsir itu ada dijelaskan tentang tadi nasakh, ada tentang am dan khas. Ada ayat yang bentuknya am, umum, ada ayat yang bentuknya khusus. Ada yang ayat itu mutlak, ada yang ayat itu muqayyad. Ini adalah urusan yang namanya usul tafsir. Usul tafsir. Nah, baru setelah itu ya ilmu tafsirnya, ilmu tafsirnya. Nah, ketika perang Badar yang kedua, persaudaraan ini jadi hilang. Maksud hilang itu adalah tidak berlaku lagi hukum saling mewarisi. Cuma selama kurang lebih 2 tahun sebelum nasakh ini diberlakukan, ya mereka itu sudah bahasanya, bahasa sekarang tuh chemistry-nya sudah dapat. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam tonggak sejarah awal Rasulullah SAW di Madinah. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Nah, jadi usul tafsir itu yang ini ayatnya dinasakh, ini ayatnya tidak. Nah, jadi ada rumus-rumusnya, termasuk yang ini yang dinasakh. Banyak lagi dinasakh. Nanti beberapa bulan kemudian yang dinasakh itu adalah kiblat. Jadi waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama dapat wahyu untuk salat, kiblatnya ke mana? Ke Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini memang tempat yang luar biasa, tempat yang harus diperjuangkan. Hukumnya itu sebenarnya fardu kifayah menjagakan itu. Jadi orang-orang di sana itu menggugurkan kewajiban kita menjaganya itu, nah, menjaga masjidnya itu, nah, fardu kifayah. Karena kita ya karena faktor macam-macam lah tidak bisa ke sana, tidak bisa berada di sana, maka orang yang di sanalah menggugurkan fardu kifayah tersebut. Jadi bukan sekedar milik kita, persaudaraan, bukan, tapi ada hukum yang harus kita jalankan. Nah, pertama Nabi itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, lalu dirubah menjadi ke Ka'bah. Nah, ini dinasakh namanya. Nah, ilmu yang utak-atik nasakh ini adalah ilmu yang namanya usul tafsir. Fanusikhat hadhil ayah makana qablaha wanqata'a atharul ma'akhah al-islamiyah fil miras wa raja'a kullu insanin fi dhalika ila nasabi wa dhawi rahimih. Jadi ketika ayat ini, ayat tentang diputuskannya bahwasanya saudara angkat tadi tidak saling mewarisi lagi, nah, maka ini sudah jelas, wa asbahal mu'minuna kulluhum ikhwah. Dan setelah ayat ini diberlakukan, maksudnya saudara angkat tadi sudah tidak saling mewarisi lagi, maka jadilah umat Islam itu keseluruhan itu seperti saudara, ikhwah, ya memang saudara lah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kanal muhajirun hina qadimu al-Madinah yarithul muhajiri al-ansari duna zawi rahimih lil ukhuwati allati akhan nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahum falamma nazalat
Jadi orang-orang Muhajirin dan Ansor ini saling saudara angkat, saling mewarisi. Saat turun ayat walikullin ja'alna mawaliya, lalu dinasakh. Nah, dinasakh dirubah. Tidak lagi sampai apa? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, lalu apa hikmahnya? Hikmah sehingga umat Islam ini dipersaudarakan. Kenapa? Nah, kata Syekh Said Ramadan Al-Buti, kata beliau, inna ayya daulatin la yumkinu antan Allah wa taqum illa ala asasin min wahdatil ummah wa tasanudiha. Jadi umat itu, suatu bangsa itu tidak akan maju, tidak akan memiliki peradaban yang cemerlang selama mereka tidak bersatu. Jadi tidak bisa bangkit, tidak berdiri tegap kalau mereka tidak bersatu. Bila kita membaca sirah Salahuddin Al-Ayyubi waktu menaklukkan Palestina, itu luar biasa. Itu kayak deja vu. Tahu kan kena deja vu? Tahu sih marguna deja vu. Jadi kayak dahulu itu sama kayak wahini. Di sisi mananya? Jadi waktu pasukan salib itu sampai ke Syam, ke Palestina itu, umat Islam saat itu, waktu itu dinasti Abbasiyah, dan ada dinasti Fatimiyah. Umat Islam tuh lagi tidak bersatu, bertikai di antara mereka tuh. Jadi bahasanya lagi kada ingat, lagi tidak sadar, kurang siap. Pasukan salib datang lalu menguasai Syam. Lengah. Itu kalau kita kaitkan tahun 1948 mirip tuh situasinya. Karena tahun itu negara-negara muslim lagi sibuk memikirkan penjajahan. Kita aja tahun 1948 lagi sibuk agresi militer Belanda. Tahun 48 itu belum sempat mikirkan keluar. Negara-negara sekitar sana bang sama masih belum siap. Turki waktu itu ya masih baru apa nih, runtuh kerajaan Turkinya, ya macam-macam lah ada siap. Nah, zaman Salahuddin Al-Ayyubi sama. Dan yang dilakukan Salahuddin untuk bisa menaklukkan Baitul Maqdis, apa yang beliau lakukan? Mempersatukan umat Islam waktu itu dulu, dan itu perlu bertahun-tahun. Makanya cita-cita ayah Salahuddin itu namanya Najmuddin. Jadi Najmuddin itu berniat apa? Kata beliau, saya berniat menikahi perempuan yang siap melahirkan anak untuk menaklukkan Palestina Baitul Maqdis. Itu niat yang sang ayah. Jadi yang ayahnya ini, si Najmuddin ini, berharap melahirkan anak bisa dididik untuk menaklukkan Baitul Maqdis Palestina. Berarti jauh-jauh tahun itu. Nah, dan ternyata apa? Memang benar terjadi. Salahuddin bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Itu perlu waktu bertahun-tahun dan perlu menyatukan semuanya. Nah, itu sama toh. Bila ingin berhasil, berarti sama langkahnya, bersatu itu juga. Nah, yang dilakukan Rasulullah di Madinah untuk memulai langkah membangun peradaban, mempersatukan tadi dulu supaya satu suara, kemistrinya dapat. Kita dalam organisasi kalau kemistrinya belum dapat, tidak ada kesulitan, itu akan sulit untuk berjalan. Maka itulah hal penting yang Rasulullah lakukan pertama. Lalu yang kedua apa? Innal mujtama'a ayu mujtama'in innama yakhtalifu an majmu'atin ma minan nas muntasirah mutafaqqika bi syai'in wahidin huwa qiyamu mabda'i ta'awun wa tanasur fi ma baina ashkhas hadzal mujtama' wa fi kulli nawahil hayah wa muqawwamatiha fa in kana hadza ta'awun wa tanasur qaimin tabaqa mizan adl wa musawah fi ma bainahum fa dzalika huwa al mujtama' al adil aslim. Nah, jadi kata penulis Syekh Said Ramadan Al-Buti, mujtama' manapun, masyarakat manapun, ini ketika membangun komunitas, membangun daerah, membangun kampung atau dasarnya itu adalah ta'awun dan tanasur, saling membantu, gotong royong.
itu apa yang terjadi? Nah, inilah yang disebut dengan al-mujtama al-adil as-salim. Itu kan menciptakan mujtama masyarakat yang adil, sejahtera, adil dan selamat. Amun bahasa biasanya tuh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, bisa menciptakan itu. Tetapi kalau sebaliknya masyarakat itu dibentuk dengan kezaliman, saling bersikutan. Nah, itu adalah mujtama yang bengkok, mujtama yang bermasalah. Maka apa? Wa idza kana al-mujtama salim, innama yaqumu ala asasi min adalah fil istibadah min asbabil hayah war rizq, faman ladzi yadman salamat hadzal adalah wa tatbiqaha. Yatman ha salamata hadil adalah wa tatbiqaha ala khairi wajhin. Jadi ketika suatu mujtama, suatu masyarakat itu tercipta dengan keadilan, dengan saling tolong menolong, itu akan menciptakan masyarakat yang memiliki nilai lebih. Nah, para Ansor itu, sahabat-sahabat Ansor itu, mereka ketika menerima Muhajirin ini, mereka melakukan yang namanya al-isar. Apa itu isar? Isar itu adalah muqaddamul ghair ala nafsih, mendahulukan orang lain daripada dirinya, fi ghairil ibadah, dalam hal yang bukan ibadah. Makanya ada sebuah kaidah, al-itharu fil qurbi makruh wa fi ghairihi mahbub. Al-isar dalam hal ibadah hukumnya makruh. Pian aja dulu. Nah, itu makruh hukumnya. Tetapi kalau dalam hal yang lain, maksud dalam hal yang lain itu adalah perkara kemanusiaan, perkara dunia, itu kita disunahkan untuk yang namanya al-isar. Jadi ada cerita waktu di perang Yarmuk, saat seorang sahabat itu, ya pasukan lah, lagi sekarat, lalu datang tim emergensinya, datang, wah Anda haus kayaknya nih, ini silakan minum air. Lalu kata si yang tadi, yang si A tadi, prajurit si A, saya kayaknya masih bisa tahan, coba kamu datangi temanku yang satunya, kayaknya dia lebih membutuhkan air itu. Oh ya siap. Lalu datang lagi ke yang satunya, anggap ke B, datang B, ini silahkan diminum air dulu, kayaknya saya masih tahan, masih mampu menahan haus. Silahkan datang ke C, mungkin dia lebih membutuhkan. Lalu si yang pembawa tadi, si emergency tadi, membawakan minuman ke yang C. Ternyata yang C malah menyuruh datangi lagi si A, karena si C merasa cukup aja. Pas dia datang ke A, ternyata si A-nya sudah meninggal. Datang ke B, sudah meninggal juga. Datang ke C, sudah meninggal juga. Nah, ini isarnya itu sudah level tinggi sekali. Nah, ini yang dilakukan oleh para sahabat Madinah. Kalau kebetulan saudara angkat Abdurrahman bin Auf itu, Sa'ad bin Rabi itu adalah orang kaya, banyak sahabat Ansor lain yang ekonominya pas-pasan tetapi tetap melakukan yang terbaik. Bahkan dalam sebuah riwayat itu disebutkan, ketika yang Ansor ini mengajak ada orang Muhajirin ke rumah, si Ansor tadi tanya pada istrinya, ada hal lagi kita iwak di rumah nah. Lalu yang kata istri, waduh, ini kita pas-pasan, pas untuk anak aja nah, tidak ada lebih. Lalu kata suami, guringakan gini anak, suruh tidur dulu biar aja, soalnya ini kita untuk tamu. Lalu ditidurkan anak tadi, suruh guring apa kan? Sudah habis baris habis kan? Nasinya terbalik, karena pokoknya diberitahu malam itu tidak makan lah, diberitahu tidak bisa atau apalah, supaya disuruh tidur. Lalu anak tidur, nah makanan tadi diberikan kepada Muhajirin, padahal pas-pasan juga. Lalu besoknya turun ayat mengenai apa? Mengenai orang-orang Ansor ini dipuji karena keisaran mereka. Ini yang dalam konsep di Madinah itu memang Rasulullah tanamkan, agar apa?
agar masyarakat itu menjadi saling bertaut, saling berhubungan. Nah, itu yang kedua. Nah, dua aja itu dua. Kenapa jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciptakan al-akhah namanya mempersaudarakan. Nah, lalu yang pembahasan yang selanjutnya, yang ketiga ini tentang makna tafsir daripada mempersaudarakan itu. Nah, amma hikmatu naskh at-tawarus ala asas hadhihi al-ukhuwah. Nah, ini disinggung oleh penulis. Kenapa jadi at-tawarus atau saling mewarisi di antara saudara angkat tadi dihapuskan? Tidak jadi. Bukan tidak jadi, dihapuslah. Tidak dipakai lagi. Fahiya anna nizamal mirats alladhi istaqarra akhiran innama huwa nafsuhu qaimun ala quwwatil islam baina almutawarisin idza tawarusa baina zawi dinain almukhtalifain illa anna al-fatrah al-ula min al-hijrah wudi'at kullan min al-ansar al-muhajirin amama suliyah khasah min at-ta'awun wa tanassur al-mu'anasah. Nah, kenapa jadi orang-orang hak muhajirin dan ansor itu dipersaudarakan selain untuk memperkuat, dan kenapa juga warisan itu untuk saudara angkat? Karena rata-rata orang muhajirin atau orang Mekah itu mereka tidak bisa mewarisi seperti orang normal. Kenapa seperti itu? Karena keluarga mereka yang ada itu di Mekah. Jadi mereka datang ke Madinah itu ada yang tidak memiliki keluarga, ada yang cuma sama istri. Jadi tidak bisa saling mewarisi. Tidak ada yang diwariskan karena keluarga tidak ada. Maka difasilitasilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beberapa saat mereka saling mewarisi antara saudara angkat tadi. Itu. Ini yang ada misalnya Ustaz Margono di Banjarmasin ada keluarga Ustaz Margono? Ada. Nah, ada yang diwarisi Ustaz Margono, dapat warisan ada. Namun jauh publik di Muraban sini. Misalnya kata, misalnya rumah Ustaz Margono nih jauh lah di Yordania misalnya. Rumahnya di situ. Ini tidak ada diwarisi. Maka saudara angkat tadilah yang membantu. Ini periode awal, jadi ada hikmahnya itu ada. Tetapi ini ya dinasah kan, tidak selamanya. Karena kalau ini selamanya akan merubah struktur yang struktur waris yang sudah paten, kan sulit itu. Nah, tapi bisalah orang lain dapat harta, bisa. Jalurnya apa? Wasiat. Misalnya Ustadz Suhaidi kan jauh nih dari Lombok nih. Lawan Ustadz Margono kan kadada hubungan nasab, ada bang, sama-sama keturunan Nabi Adam. Bagaimana bisa mewariskan? Jalannya wasiat. Jasad Margono, bila saya meninggal, tanah 10 hektar di Marabahan untuk Ustaz Suhaidi. Wasiat. Ustaz Suhaidi, kalau saya meninggal, saya wasiatkan 10 kuda liar Sumbawa untuk Margono. Bisa lah itu, bisa. Ini yang bukan keluarga. Termasuk ini penting juga, gagasan penutup di malam hari ini. Keluarga pian yang tidak termasuk dalam list ahli waris, bisakah dapat harta bagian? Bisa, jalannya wasiat. Contoh apa? Ya tadi paman saudara ibu. Misalnya kebetulan nih, paman saudara ibu ini sangat berjasa bagi kita, sangat luar biasa bagi keluarga kita. Tapi kita kan ingin memberikan sesuatu, bukan sekadar sedekah, hadiah, ingin yang ibaratnya blok sekali jadi. Caranya bagaimana? Kenang-kenangannya wasiat tadi. Cuma memang berbatas wasiat. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Enggak boleh.
lebih daripada sepertiga tidak boleh. Ini wasiat bentuknya. Tapi kalau hibah, jadi wasiat itu sama kayak harta waris. Itu berlaku apabila sudah meninggal. Hukum waris itu nah berlaku bila yang sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Nah, itu hanya berlaku bila belum ada yang meninggal, hukum waris belum berlaku. Berarti kalau hanya membari, Bang, apa? Itu masih namanya hukum hibah. Wah, ini kita bagi waris aja nah. Itu lain. Bukan. Jadi waris itu bila sudah ada meninggal. Sama kayak kita mau sholat maghrib harus tenggelam matahari dulu. Bila matahari belum tenggelam, belum bisa sembahyang maghrib. Hari ini kita puasa Ramadan, bisalah? Belum bisa, karena belum bulan Ramadan. Hari ini kita naik haji, bisalah? Belum bisa, karena belum haji. Membagi waris sekarang bisalah. Kalau belum ada yang meninggal, belum bisa. Kalau dipaksa dibagi, itu bukan hukum waris, namanya hukum hibah, memberi, pemberian. Nah, itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.